طويل الشوق أبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 40 jilid kedua baris 268 10 12 dari Yub Wadu. Kata setengah daripada ulama Arab, la tungkihu minan nisa'i sitatan la anana wala manana wala hanana wala tungkihu hadaqatan wala barakatan wala syadaqah. Artinya, jangan kamu berkahwin akan perempuan yang bersifat enam perkara. Pembahasan yang kau likut, kali kita bahas haram menikah karena nasab, haram menikah karena ridha susuan, haram menikah karena musaharah, karena bersambung hubungan dengan mertua atau tuan. Kemudian dalam pernikahan sunat kita pilih 8 perkara supaya bisa hidup aman bahagia dalam rumah tangga. Maka perempuan yang akan dinikah perlu ditinjau, dipilih 8 perkara. Yang pertama, walaupun perintah ada sedikit harta, sedikit kecantikan dan nasab keturunan, tapi yang penting agamanya. Maka yang pertama, giyu kalen urung ineng yang taat, yang saleh, yang kekal dalam berbuat ibadah. Nyan yang pertama dalam 8 boh yang giyu tinjau. Bersambung, ulama Arab berkata, la tungkihu minan nisa'i sitatan. Bek gata mukawin hai mereka itu niba urung ineng akan 6 macam. Jadi 6 macam sifat ba urung ineng nyan han gebi pilih ke perumo. Yang pertama la ananah, yang kedua manala jangan, tidak yang ananah, dan jangan yang mananah, dan jangan yang hananah. Yang makna ji hukum ke wala tangkihu hadaqah, dan baik kata menikah hai mereka itu akan urineng yang hadaqah, wala barakah, dan baik yang barakah, wala syadaqah, dan baik yang syadaqah. Ya, makna masing-masing kepajilah hukum. Teh teman 6 perkara yang giyu pujuuh han gebi mukawin bila na dalam 6 perkaranya walau hana mandum baji salah saboh lam kawannya nya han gebi belum na mandum. Yang pertama al ananah, yaitu perempuan membanyakkan keluh kesah, orang letak pegah, letak mengadu, leek minyak bahasa Aceh, monokon, mudihkon, na saja aji. Dan membanyakkan mengadukan akan halnya. Ya, becu-becu melepur balako kurungnya hansip ji, hanapahnya hanapah ji. Padahal ia senantiasa menghiasi akan dirinya,
Iji sibu cet-cet rau itagai. Budak uronyan golom yuk mesti tengok nyan ka proteh blow lain. Lim atau uronyan mujung hanagan abih lom ka mengadu anapa lim uronyan pasal kau ka blow lain. Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian itu menyakitkan hati lagi tiada di dalamnya berumah tangga oleh kebaikan. Nyan urung lakau hana kebaikan dalam rumah tangga hati sabi dalam makan hati han tenang pikiran ge ge han tengut ge kerja hana mangan ge du i rumah na pe saja i pegah le urineng ge tepiet ulua ge du langkawan pi hanaman lebut nya sapeken. Maka urineng yang sifut lagenyan ge yuo pe yuo han ge bicok ke perumah nyane yang giyo nilai yo golom maminya kale tinggai sabar-sabar urut-urut dada nyan barang kale nyo barang golom yang giyo kalen. Dan kedua almanana yaitu perempuan yang membanyakkan membangkitkan atas suaminya le tatan igenyan moden serang lakau. Ya bacut-bacut kali mu pepe serang lako. Yang mu perang gop yang kenang serang lako tapi tapi han ban kenang je. Dengan katanya aku memperbuat nya walaupun tulisan baginya yang lebih jelas dengan katanya aku memperbuat begini-begini nyan ba'nul he titik la'ala sawab yang lebih benar nyan sabuh titik. Aku perbuat begini-begini kebajikan akan dikau. Padahal engkau tiada ada bagimu kepada aku. Ai pegah jih gotat disayang ke lakau. Ai pegah jih gotat dibantu lakau. Lunerah baje. Lun tagun bu, lun nyo lun ji, nyai drone hanana perumun lun, hana kebaikan mau biuk dari drone ke lun, tapi mi lun muno mudi, yang kai pegah ji gotat ibtimang lakau, ipegah ke lakau, hana lagi ji yang maksud, na saja ipegah, dan kadang-kadang ya ipegahnya kon, ah wate ipegah lagi yang sansang nyotan. Ipegah jih lagi yang lagi yang kelakau. Padahal hana lagi ipegah yang kebahan cerita menteng untuk serang lakau. Dan ketiga al-hanana iaitu perempuan yang ingin kepada suami yang lain. Yang yang kaparah yang sifatnya tertutup maknanya hanya ipegah tapi dia dan ingin kepada anak daripada suami yang lain. Galak kuragam lain. Mohon ijih benane ngauragam lain ke ngelakawai. Nyan bahasa kinayah sindiran. Miata putrang bahasa maah baik salah bahasa gasalun. Hawa ih ngauragam lain. Ya, jadi mana galak uragam lain muhut mana ngan gau. Manggopnya kalau kau ai. Jadi menyata pujilah bahasa hawaih nguragam lain. So yai kalau nuragam galak ai. Nyan perusih tabiat badu. Jadi nak cerita dalam kitab tabiat badu badu nya ada nama yai kalau badu agam nyan bitume tun ta badu nya tiga bitume tun ta badu je tiga. Maka rata atas lain begitu meleji. Nya meiduk sifat nyan ba urineng. Nya kenya yakun al-hanana. Galak kuragam lain. Hawa ge gemana ngawur lain. Tingkat bahasa galak ih ngen agam yang ken lako draw ge. Nyan menyamunan sikap urineng. Apabila merumpuk nguragam jahat. Dan laku gehanai tumpat yang kajadeh kajadeh sebab sifatnya nabak ji tinggal
lawan tegak uragam jahat puhana miru uragam hana jahat hana jadi memiru uragam jahat sifat nyancikan apa ji kakuh jadi di uragam hana hidupan pelam jamun jamunya sering-sering terjadi dak urun roh lebih hidupan man hajit dak pegah ya ya suami lale kerau iji lale kerau nyan kuban menyo jahat uragam hana musampi jahat urineng lagi jahat uragam hande jadi cin bansan uragam kaplat uragam urineng haitim ka hana jadi peluang jahat uragam bisa kejadian karena nasifut nyan ba urineng maka mudah tan inilah sedengah sifat yang wajib menjauhi daripada berkahwin dengan dia. Nyan salah sabah sifat yang wajib tajaga tapujuuh beruh mukawin dengan urineng yang semacam tersebut. Dan keempat yang gelarang han gebi menikah dengan urineng yan geyu kalen belebih awai yuh golom ta menikah al hadaqah yaitu perempuan yang melihat akan tiap-tiap sesuatu maka ingin ia akan dia dan memberati ia si perempuan atau isteri akan suaminya akan membeli akan dia sesuatu itu nasifun anak maya ba urinang ahwate guba nyan hawa mandum jih puyai kalen dan dipaksa lakau waji bugetim blau menyebab nemin kajilah taba nemin ikalen moto atom kayo blo moto han tablo ikli nyan kajut anak min ikalen puyang deh le tablo nyan ban taba kedih kadeh lain kailake lain wajar anak min dan ditanya urun si pi patut anu yang laki ada hana keropi jut yang namanya anu min tapi najidu pikirannya mbak urinang minya guba lelaka dalam kawasan kedai mekat baje nyan pe yang de laki minya hana belau hana ipreh bak rumah dawa lam kedai kabungi pakak wo hana wo minya gupe i gejak ngohonda hana getim gupegah kuwa kero aku malenyan mu pepe mana pegah-pegah apa minya ada kata ge i itu honda kulikut abih geduk han geduk tau ali dengan suami ge minya buna wate gejak geman bak ki yang suami ah wate lagi yo gi woman haitim pu bengih dro hana blau ata yang laki kalau blau otok gede lumah model lain na baje mengentung-gentung hinan bak toko ka nganyan lom deh pulain ka pula ilom nyan minya lagi nyan ketanya urung lakau minya karuh perumuh muda nyan baik tak neba langkawan kede minya pengnin ham tu mewa minya andai kata minya tajak ta siwa Honda gom hana tinggal pengen siwa RBT atau ojek dan bak rumah ngonnya hana pun tak neba menyenubah nekala lengon nyan yang hana tak le dabuh la rumah rumah yang kurung mewah alat perabot la rumah nyan jit tabah tapi menyenubah bak ngon yang mupeng yang kaya nyan nupreh yang kalau betul bak rumah baru kaum pepeng ilung lagi atas bunuh nyan mi hana nublo nu nubu nyan baik nubu li bak rumah hana utagun bu dodro nubek nubu li pokoknya ilung buna lagi bak rumah nyan nyan kata kiulay lah milakau nyan giwa jaga beruh sifat menan baurinang yang akan ge menikah dan kelima al barakah nyan huruf kaf beda ngengke meke al barakah makna jih berkat nyo lain na dua makna yaitu dua makna na dua maksud daripada penjelasan barakah
Makna yang pertama bahwa adalah perempuan itu sepanjang hari melicinkan mukanya. Ya, anak bola ini je, kuteh-kuteh roi saja. Cet-cet roi saja. Bedah ih pajan yang galak. Olehnya ni je, ke semayang anak taik perumun penting bedak baik kurung. Lip ji yang baik na kurung. Baje baru hanai itu me pudar warna uronyan beka mengento lain bungoh suput si panjang uro melicinkan muka cecet ro tapi jian dan memperhiasi akan dirinya peglih-peglih ro kupu supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan bergilang-gilang mangan mu blend-blend muka ke mangan laga wate kala lego ke laga ke suami nya hinan salah tapi boleh urina gecet-cet draw ge lam rumah untuk ke suami nya gebi fahala ah wate suami ge wa urumah lalu suami ge pandang wajah isteri dengan hati senang senang hati lakau ge tu wajah perumah maka dosa perumuhnya gupampun li Allah. Ih senang hati lekau. Mano kalhe boh budak, boh celak, kalih kuteh-kuteh dro laga untuk ike lekau ge. Senang hati lekau ge kalau na tu perumuh, nyan dosa perumuhnya gupuduruh li Allah gupampun. Tapi ternyata kan ahwate ne tubiet. Kuteh la rumah tubiat untuk pulumah laga bago nyokuh yang salah dosa diurinang menyai rumah jarang gebuh budak jarang gebuh celak jarang gebuh lip ah wate tene tubiat nyan kam lai kuteh-kuteh dau nyangkan karena kelakau nyan dosa padahal menya gepelagak draw ge gedang bak kaca gebuh budak ya Allah lembuh budak mengak senang hati lakau kamu pampun dosa olehnya lam gebuh celak gebuh lip nya bu senang lakau lun ya Allah kampun dosa lam oleh gedang bak kaca gesuk baje baje nya sang lagak suami lun galak warna lagi nya sebab kena ladung sidoro ragam na warna khusus yang galak ge kadang-kadangnya mi pakaian warna muno galak lalu rina gesuklah pakaian sesuai selera lakau ge nya mangak senang lakau lun baje lagi yang warna agaknya galak lun su nya kagu bi pahala ternyata kon menan ke pulumah bagop yang diurung lakau han sip-sip ga nyampeng ba pusip-sip alat cemecet ganyan sehingga diurung lakau ngam lo baik go ro ke kamkaran ana peng ngam lo baik go e ba pusip alat dabuh cuma cek sinang muno dan makna yang kedua daripada barakah bahwa kebanyakan ia marah atas makanan yan banit becuk tepo kamu pepe bahasa Aceh pun ada pegah raya umpun eh banyak umpan takai ban makanan kurung kaum pepe atau kan kurung ruh mupua makanan hana selera lagi ji paju nyan pih ka bermasalah menya sifat nyan na idu ba urung inang nyo preh-preh uro megang nyo bet telak sagai nejak mitasi mie telan nempuo sien tu nyan sie kan itagun ke lam langang ipu grup oleh ko rumoh ibo inoha nempuo sie igo kali peju mari iro inoha baru nuo ico si ibo di rumoh samping jangan kan telan cin hana peng ngam lo sie uronyan mekaru hana muta depu pitan tapi ke kala pu ana min kali peju si padai hana aman hana karu iga nyan kan hana telat ke lam belanga ke pegrup uli kut moh gubo nyan mesiap-siap nyan piasa nyan ba urinang
belau pakaian menancin gara-gara haid belau pakaian yang ka jadi miakeun narat becut ka guru BO ngenyan pi kajek sebab cok baje boh luang. Nah saja ataupun warna ditanya ada pergi tang cocok menyonyo wajah kulit ji laganya warna oh tu barmo kakon kai punye-punye kai boh kai tumpom luai punjuk-punjuk dan tiada mau makan melainkan dengan sendirinya nyan hai pejuh makanan menyakan wate tirau putubam minya tirai pabih mendum karena ji banyak umpan dakai minya nam dua leh nyan minya na ne irmo hai pejuh ji ente payah juk kana becut ka kurung ke ji minya na lakau ai hai pejuh ente payah wek ke lako becut wate na urung tampo nyana istilah bahasa urung tu hawai pekeun temakeun keun dan tam dengar temakeun atau semakeun makeunnya makan mom tidau karena menyeram-meram ente juk kana bio juk kelako bio ka kurung ji wate hana urung nyang ka wate nyan ditampo saja ukuran target ji wate kana urul arumon tu hana le hana peyo nyan raya umpun urinang yan urung biasa raya umpun hana male yang kan ba urinang menteng da ba uragam hana male raya umpun karena ba puturut be nit bulu ata-ata gop mutempo sehingga ada teja obak kanduri yang catah ramdi hata ike menteng tecok miena male tapi hana li male karena raya umpun wiunun muraba ata-ata gop yang reke yang hana tru gujung kadra ge tumpang jero sibelah menyakiti gopnya catah hatai ke gop ini cok kata tempo le tanya dosa katanya yang kali tabur bab yang kali kut ke tapi mia urang hana mufum paya beki ke dosa dan assalamualaikum urang yang hana male nyapi hana ya beki ji itu gom leju yang penting ji perut draw ji butari masalah hata gop nyan hom nyan gara-gara hana male maka pihosi giyo peje oh menikah ngan urang inang makna kedua dari barakah guna makna yang pertama guna pe bengoh seput pelagak-lagak do cek-cek do nya makna barakah makna yang kedua bengih-bengih wate makanan kurung atau telat kepuau atau wate ni dan hai pajuh makanan menyekon wate sidau ji pajuh medung kerau aji yang dia pajuh dan lagi tiap-tiap sesuatu yang dibahaginya oleh suaminya akan dia maka mengata ia kurang tiada mencukupi jadi bab makanan atau pemantang yang dijuk lelaka nyaji sabi pegah hansip hansip tapi-tapi je yang dibagi oleh lelaka ronyo ipua beruh ke hansip ijuk peng pi hansip pe yang ijuk hantam pernah je yang sip karena apa kan sifat ni bulu padahal yang sebenar ni ada yang kaiju nyan sip ila kopi kali kira-kira sip tapi karena sifat ni hanagot hantam pernah sip ni did tapi galage dicim lamblang wate balih koh padi nah sabo dicim punan ni ite idang ji di imsu pade gap kabeh tebah belang ipe jo manteng di ji yang ku menan sikap urineng yang lagi buno hantam pernah bersyukur padahal mia urineng gat tanyo najid dumno igap hana mbi o mekarutan yang mia urineng gat tapi karena hana gat oh dol hejo ya mi bahasa wajah kayu oh dol he paklah umpo mata nyantip ide oh dol he kup jai-jai hejo hantam duh cit oh dol he di belau hantam pernah sip tabi han sip mia munan lakau awai mati ngan tubit nyawang nyawang dalam tubit
mati kaji hantam pernasib. Dan keenam, perempuan yang perlu dijauhi, artinya baik menikah ngauri nengyan. Yang keenam, syadaqah. Arti daripada syadaqah yaitu perempuan yang membanyakkan perkataan. Lihat haba. Adih nama walaqa kana putmayang ji. Menyekon periksa tentang lakowo na cerita gop tentang tetangga pun tu pura no bang atau pu buno kudengo tu pula ji no eo dah lar bang sang pergi dua ya kan apa le ya pegah ba kedai yang mami ya lako le kai ke mapo pegah ko ikah rusak kan ka pergi ce ke ke ha ubala le uragam kahena carang kalung gong pergi ikah ti pura ka kun gelun pilah lu nak perumun malen singah kala elam cerita bang kedengar pamaji hanuk gom kana soba tanda yang kala elam ku pu ya lamar ji sindang yan mulaga itan kapulan kapulin paniagam ku bangai lagi tan anu lain lagi tan indang lain yang kenyan yan yan tugas le soi yu baganyan mami ya uragam sabah lemboi nya hanam salah ji yang keje watem sapan urung bruk ngembruk anu pu. Lalu uragam cerita yang punai pun masih urinya bagata. Cerita urinang dengan uragam nyah nadawa saban bru saban selera. Yang kerja mian sapan bandua bru ngemru hana pergi ji. Sapan gon bandua gon nyampi hana dawa. Gon sabah bru sabah nyan sabi pergi sabi lam dawa. Jadi urinang yang membanyakkan perkataan boleh jadi tentang lakoi periksa ke cerita malang kali ku panene wo kai pegah bak gede kubu bak gede ni jukupi wanu bak gede te gede timaun timaun te truk nai tayang mai mau nai mai mai te mangaso nan tu hang tanya pu meci ngaji pegah hang tiji lewo raga kia len ma gede ai mutaju tada te kengka bertu haju. Mandi urinang pi petuk kenang ya tayang pan wo menaka lendu baga de kupi ti pulang ti an mangan so lendu akang ti pulang lem pegah-pegah ba kabe onan tu pone pua ba punyo pua ji nyandang ba pintu dalam truk la kau dalam tumpang ki ieng lam mandi uragam menaka cinna heng ule ke becu ngam pula in kum ka ja de ju tu mena tepegah hantu ci hanje da tayang tepu. Ya, kau pegah salah lah kau. Pula kau yang sepuh hanya datang yang meyabit karu urut lajaro runtuha. Nyani pegah runtuha lah kau hanya datang yang sepuh. Pukil runtuha kaku. Oh, pada lagi haba pun akan hanya datang yang sepuh. Hana patuk yang boleh datang. Itanyang yang kongkon. Dan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, beliau berkata, karam Allah yang telah dimuliakan oleh Allah akan wajahnya. Syarru khisalir rajuli khairu khisalin nisa'i. Kata kita ya, but yang hanagat bauragam nyan palinggat baurinang. Yang kata lain, sifat yang brutat menyeduk bauragam, tapi sifatnya hidup baurinang god datan. Teh yang pertama al bukhlu kriyat. Nya ba uragam na god. Ba urinang god tan. Nya wa zuhu pelihara azhu artinya na sombong becun. Hantai jit rayu le uragam. Taku angkumah ka nya de pegah ba. Anda ya perumun lalu menyanyi pernah kerja di lunjak kena abang mah abang kerja lunjak kena mesti rau aku kesi rau lu hanang yang mende menyanyi menan yang baga ada ya rayu liu ragam maka ke hanja kak kerja kena nanti an yang beda li berangkat rayu angku mah cepo yang telu dia hai tijik li tapi mian menyanyi lunjak kena abang mah abang kubuk sino mana abang tiro lagu yang tinggal kalau kau happy. Katengun adik gelom abang ya udah makan adik gelom abang mampaka adik hana tengen-tengen peken emak abang pegah hana tengen dipancing abang tengah pergi ke tidak ada urut emak adik lagi nyancin ya kampung kapalau
Ya gara-gara menyani puno. Tapi mihana menyani hai de ye angku ba jupo nyana itu na de. God ba urinang na sombong mecun. Be ta menyani. Yang ketiga, jubunu. Jubunu nyan bahasa Aceh cing. Nantam dengar cing jareng sa. Gesuan. Nya-nya gesuan yang ka umum mendung pung ka. Cing nyana istilah bahasa mana cing yang kenyan siput penakut. Iyo, yang kau bawa urinang, bawa umpan bengih leko, kau jual jualan malang, kau tu bawa rumah, kau jual bawa syara, kau kubah leko, kau pelung bawa mak, pelung bawa ayah, ataupun jual bawa rumah ngon, kau kubah leko. Tapi gara-gara cing, anda dia tu bawa nama om luar, anda itu boleh kau, nada nak karu karu pecut, inang matai rumah, yang bawa urinang, kau tipu menan. Dah teman yang heya punau. Bauragam bro sifatnya tapi baurinang god pertama al bukhlu bakhil yang bakhil beda mata Aceh mi bakhil mata Aceh banakeun pegahabai yang kengkeun uta bakhil ka itu bakhil bahasa Aceh pegahabai yang kengkeun tapi bakhil dalam bahasa Arab bukan itu kikir kriet kriet na dua boh maksud na makna bakhil kikir untuk orang lain kirit kegob na sabote takdir nyan parah kan mu kegob ku kudro ku kirit yang kerja lagi ibarat muno tanya ta mita elemen untuk mita-mita menteng kan tu ta amal nyan persita lagi ru mita-mita peng kubah kan tu pake peng ro malam gaya gemita tapi kubah kan tu pake yang laba kenggob tinggal habis tanya lagi ibarat mita-mita pengkon untuk pakai menoku mita elemen untuk beramal elemen mita ju amal yang tim bersih mita peng hanamu blau mita peng tapi pi hanamu blau mau kupu ada mita tiap poh dro tu au tu kudro peng kugop tengok yang kemenan hanamu pakan nyani kikir karena bahwasanya apabila ada perempuan itu bakhil, kenapa sifat kikir baik pada perempuan dan jahat pada laki-laki, maka memeliharakan ia si perempuan akan harta suaminya. Yang dengan jikrit, ijaga harta lakau. Baik truk ada, kali yakju. Hanai di lakau. Truk kai, truk anak kemun ni, truk syara ji so yang truk adalah kawai pabih ju pi gara-gara krit selamat sebab orang ineng hanji cau adalah kau tanpa izin kecuali ubi nafkah nyanji nafkah lam rumah tangga ganya padum si hai beda-beda tak kunju sertu nyan ubi nanji cau nafkah kebutuhan rumah tangga apabila hana geju ji ta cau teman menyoka gejuk hanji cok lupai dan orang inang apabila gejuk atas suami di luar izin suami contoh tuk urum ita serkah nyan menyahana izin suami fahla serkah kelakau dosa kurinang nyan pun tanda berarti hak lakau hanji cok menyahana anai dinya hak suami tru urung minta sedekah gecok atas suami hanaidin nyan pahala nyan kelako muntumai pahala sedekah dosa ke kurina tetapi minaidin bandua merumpok pahala pahala lako merumpok sebab harta ganyan kurina pi merumpok sebab gemu sedekah leganya dengan catatan benaidin tuman urung inang je cu atalako hanje di luar hak mialam hak je contoh mano mesu gejuk peng ke perumah per bulan padum lam rumah tangga si peng si bulan ganyan 2 juta mesti dah pegah sabah saah suami ganyan na peng 2 juta tapi hana gejuk gejuk 1 juta si tengah yang kehansip daripada yang biasa. Jadi yang bahansip urinang yang mutang buat kiyohnya, yang mutang buat kedai je karena kebutuhan 2 juta. Gejuk 1 juta itu tengah dan napeng lah kau. Nyan je cu 500 hanya lebih. Hanya lebih. Lebih 500 rupiah nyan dosa. Apalagi 3 lebih.
apalagi tiplu, bahkan tertuh ribe. Kebutuhan mono agaknya 2 juta. Lako napeng. Gejuk padu mono 3 juta sitengah. 500 tu hansip. Jadi amban hansip urinang yang mutang-mutang bago jerut nya sana pupa. Untuk gecok tapi bek lebih. Menya yang lebih nya kira merampas, pencuri. Nah, raya dosa urinang gecok adalah ko termasuk dalam kitab Ukuduli Jain aku pegang. Sidra urinang gecemecuk siga adalah ko dosa umpama 70 pencuri lain. Nah, berat. 70 pencuri lain dumna dosa 70 dro pencuri lain ubinan dosa urinang gecu adalah kau berat nunya lako jo rena sana lo bepeng lo rekah kan ape anje cin mia ta urinang menyena ta dro ke di urinang cuman menyahana ta urinang berarti atau lako atadro ke diuragam atadro ge jin gecok gejuk ke berangkaso tanpa izin promo sebab atadro ge gena juk kado gena juk ke mak ge jin hana mesti izin baji sebab atadro ge diurinang hanjir sekalipun kurunsi ge menyahana idil lakau hana hak urinang berharta lakau yang hak kadar nafkah maka berenang gecok-cok aju ge haba beno gecu di luar hak nafkah beno tiga gecu 70 dosa orang lain yang kubi dosa tu diri ji haji cik tahu urinang kecuali ada agaknya gekubah bak urinang gelake pulang haju kena sikapnya urinang ya bicara ngdo tu uragam mia kata ju peng baji sebohlah kupi dalake hanali baji na sikapnya padahal ada dro ge hurun lakau gekubah peng bak urinang nyan oh pelepeng sabuh glah kopi peleng ne ya blor ko tiba hai tu bitli gelakeh ne bit geco atu ada dro ko masalah rema tapi be ataji harta dro ji kon tag de nyau kadang ji na ada dro ye na punulang urun si kon ata gang de nyau ja ji kam ho kai dalam dengan kredit ba urinang kai jaga harta lakau mah royal ta to yang tro ijo. Dan kedua azuhu yakni membesarkan diri bak yang uragam sombong rayak draw hanjit beruk dan bau rinang kan lagi bermegah-megah ya pemegah-megah draw anagat bak uragam bak urinang kan pemegah dia mana sombong sangin Mas Aceh ke mana kun ke mana kun Mas Aceh ugoh sangin tibek berat mengeh gom ugoh sangin sombong sangin cok raya dro becut ba urinang nyan jirut pi bruk ba uragam pekan jir ba urinang cok raya dro becut karena bahwasanya apabila ada perempuan itu membesarkan dirinya maka enggan ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan perkataan yang lembah lembut. Ya, jadi urung lain hai tejut ya ya cako batace gara-gara menyak ni ya jeta percaya yang menyak ni dahan ya sumangat yang kena bu tanya kadang tipe bola bu i si kuah lada gecruh ke pada si pisang abe suara mangat betan percaya akhi mata getanya itipe Hanya kak lunjak ke nantian. Tengah maju hendak dijin. Hanya kak lunjak ke nantian. Teman pakan si mana? Ayah ni mik leho ka ini tu. Mana bang kubu inan? Ya lemah gede. Mian kalau kau dro aji. Kadang-kadang ci kake aju. Ngau lain ngabang kubu inan. Hai bang preh no tian. Nyah hendak puat harap yang urinang mudanya. Nyan ikuasai leuragam oh mudah lulus kalau kita rayu maka akhirnya perkataan yang lembah lembut yang na ba urinang nyan hai takut uragam le oh manga nyo dak leke nomor WA hana bupu ma malam dan dak dengar pece bui pulik-pulik nomor WA garau teman oh bantu manyang leuragam kari to oh urinang itim jauh pulang sabo saah di urinang kadang si tengah napah ngelako ke rumah
Kai pakai jam enu bandar tiga. Kami tiga menteri kerja kebun nak perlu ke. Mempula melakor roi pi labanya pi tengah bengi hantam ya puma en tiga. Bana urung lain pakan mu en. Ka aja deh. Yang ku pulang barangkan ke. Pakan berani uragam ya raya urinang. Karena lemik lemah tahan urinang banyak ni tahan. Bertegah je. Oh ni jak kak lunjak kenan. Kabe. Hai tiyek le banyak ni. Kai peki-peki uragam ya aku mah jeponya. Tersembunyi perkataan lembah lembut tersembunyi artinya bahaya hal lain. Maka yang demikian itu terpelihara daripada cemburu akan dia. Jadi lekau hana cemburu keji. Mami yang lekau kalau ninang ji lemik lemah tapi pegah bangengom. Kan cemburu lekau punya lain dah ngandrau wata tapi ngangom menyani dan cemburu. Tapi dengan tegah lagi apa no hana cemburu. Dan yang ketiga al-jubunum yaitu penakut nagesun. Karena bahwasanya apabila ada perempuan itu penakut maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiada keluar ia daripada rumahnya dan memeliharakan ia daripada cemburu akan dia karena ia takut daripada suaminya gesun menyahan berencana yang ini jayu. Tapi gara-gara aji gesun hana jadi oleh ada menang pepe mengelakau menyaji berani kubah lakau ya rumah ya ada buat rumah saudara aji wa kampung mak aji ya buat rumah dengan itu jut karena berani tapi gara-gara kesun hai itu jut matian ke suami ka terjaga pada cemburu menyahan baik wa lakau buat rumah ka hana inang karena aji berani tajuk guna tiga tajuk gede. Akhirnya lakau cemburu pekan kuat saja gara-gara inang buhu tapi gara-gara gesun hana kuat saja maka lakau hana cemburu insya kaitamong adhan oleh insya lagi biasa terlanjut.